Packingnya ngeri. Kirain tadi unboxnya full, ternyata memori saya penuh. Nah, inilah sampahnya loh, menggunung. Ini video basicnya G1. Ini saya modif tambah extender, remnya ganti ke yang hidrolik. Ini saya tambah apa namanya, lampu sen, belum saya kencengin. Efek packing, ini lampu sen, joknya ganti, kulit cakep. Untuk power motor, motor ini saya pakai yang 3200 watt. Oke, kita buka bagian baterai. Saya pakai baterai 60 volt 25Ah nih. Baterai 60 volt 25Ah, controller pakai YKK 50 ampere. Ini saya tambah request tambah ini. Apa? Saklar tambahan. Supaya aman yang tercas. Oke. Untuk bagian depan, ini lampu sen sama kayak belakang, ini lampunya yang LED mata 4. Ini belum dikencengi juga nih, habis dari packing. Roda ganti. Nah, untuk ini apa namanya, fog depan pakai custom ya, ini custom punyanya Motor Trail Mini. Nah, untuk stang, oh ya, ini udah ada speedometer. Stang ini pakai stang lipat, mereknya Ekstasi. Ini oke, ntar pakaiin dulu bentar. Motornya udah di unboxing, yang satunya ini belum ya. Ini ada paket satu lagi. Ini isinya charger. Jadi untuk charger memang dikirim terpisah supaya aman. Isinya charger. Nah, ini spakbornya nih. Spakbor, ini spakbor juga nih, spakbor depan. Oke, ntar pasang dulu ya.
Oh iya, spakbor ini custom ya, buat sendiri nih Mas Mirza. Ini charger harusnya nih. Capek banget ya unboxing tadi. Tebel. Packingnya tuh lihat tuh. Wow. Dibuat packing ini doang nih. Besar juga ya. Nah, dapatnya ini. Saya masih ada PR untuk nih motong ini nih. Motong ini leher. Karena ini masih ketinggian. Kemarin mau minta potongin sekalian, cuman nanti nunggu lebih lama. Ini aja udah lumayan inden semua ya. Inden sama kebanyakan custom, ini juga custom, bawah custom, sama ini custom ini yang agak lama kemarin, ini sama depan, ngepasin si rangka vidurnya ini, tampilannya kayak gini. Oke. Next video untuk test drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.